per orang. Ini akun bunda dihack bukan? Loh. Tunggu, diam, bunda jantungan loh. Loh, ini kok bunda gak dapat notif? Ini akun, ini akun yang, loh. Ini bunda lihat dari akun yang mana sih? Bukannya akun satu. Ini kan handphone akun satu tadi bunda buka. Loh, akun satu yang mana? Oh, ini akun satu. Oh iya, ini akun satu. Oh, berarti udah dibuka cuma 3 hari doang. Cuma 2 hari doang bunda di blok. Iya, cuma 2 hari doang terbanet. Jangan suruh-suruh bunda lagi ya. Ya mana bunda. Itu bunda. Untung aja Ivan nyuruh bunda live kan. Untung aja Ivan coba-coba nyuruh. Coba live sekarang. Oh iya benar, baru dapat notif. Ini bunda bukan dari akun satu. Aku menonton bunda live ya. Oh ya Allah. Ayo nonton live bunda, ayo nonton live, ayo nonton dua live bunda. Jadi bunda nonton bunda gitu ya. Ayo Allah, ayo Allah, nonton notif bunda. Jadi bunda nonton live bunda ya. Ya udah kita sama-sama nonton bunda gitu ya. Jadi bunda nonton live bunda gitu. Selamat hari Natal, tahun baru. May wish you Merry Christmas. May wish you Merry Christmas. Jangan larang-larang gue. Hati gue gembira, ya. Hati bunda gembira. Tidak ada yang bisa mengalahkan hati gue gembira malam ini. We wish you Merry Christmas. We wish you makan ketoprak. We wish you makan ketoprak. Pakai lontong. Hei Allah ya Allah ya Allah. Udah kebuka sekarang akun bunda ya. Udah dapat notifnya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Makan ketupat. Udah ya? Berarti bunda bisa baca dari sini dong. Boleh dong bunda baca-baca komen sekarang kan. Kayaknya sama Instagram diperbaikin dulu kali ya. Dapat notifnya? Dapat. Udah jangan nyuruh-nyuruh gue ngebahas masalah-masalah berantem-berantem. Gue gak mau ya. We wish you Merry Christmas. Nampak patah bunda? Nampak patah bunda? Senangnya hati gue, senangnya hatiku mau makan bakso. Allah nggak usah makan bakso dulu lah. Aku lagi nunggu bakso yang asam-asam pedes ya, ya. Kalian jangan kemana-mana, nanti ku tampar kalian semua. Ku tampar anak-anak gue. Ini juga suaranya suara-suara hantu. Pakai-pakai suara hantu lagi film ini. Ini ceritanya cerita hantu-hantu ini. Kau jangan cerita hantu, aku takut sendirian, bodoh. Pergi ke acara yang lain. Kok cerita-cerita hantu? Musiknya serem kali, musik mau dicekek gitu. Kayaknya kita makan lah ya. Kayak tadi bunda gak makan kan? Aku cuma makan kelopak pisang tadi kan? Sekarang bunda makan dahan dulu ya. Ya Allah, pelangi bener itu. Pelangi bener kumisnya ya Allah. Kumisnya pelangi. Ya Allah, pelangi kumisnya. Pelangi-pelangi aljo aljo albet itu kayak bendera-benderanya aljo albet ya. Coba bunda bisa bahasa Jerman lancar ya. We come wieder von sing. Harusnya bunda nyanyi itu, jangan dia. Nggak menggema suara kau. Aku yang harus nyanyi di situ. Ya, aku nyanyi Natal di sini maunya. Aku nyanyi Natal, jangan kau minggir sono. Bunda makan dulu ya. Mau makan sup ayam, mau makan sup sapi, mau makan ini. Jadi bunda sekarang udah bisa live lagi sekarang ini. Iya, udah bisa live lagi aku. Ya Allah, baik kali. Berarti cuma 3 hari, berarti cuma 2 hari aja terbanner gitu. Iya, pertama 2 hari, besok seminggu, besok setahun, besok seumur hidup, gitu. Kau jangan macam-macam kokor lah, ya. Kau jangan share-share lagi yang aneh-aneh, ya. Bener.
chatnya pakai akun, pakai yang telepon ini. Soalnya Ivan jangan ganggu gue dulu, jangan ganggu gue. Ivan jangan ganggu gue, ya. Tunggu aja kabar bunda, ya. Kau jangan telepon bunda dulu. Bunda lagi bahagia, nying. Jangan telepon bunda dulu, nying. 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 Bahasanya dialusin gitu ya. Jangan telepon dulu bunda, nying. Nying. Kan dia tok dengan kepala sendiri. Jangan telepon bunda dulu, nying. Jangan telepon bunda dulu, nying. Ngerti, nying? Yala. Jangan, man. Yuk kita minum minuman Ivan. Kita minum yuk minuman Ivan yuk. Tunggu kau ya, aku minum kau. Hah? Segede apa rupanya botol kau ini, ha? Aku mau mabuk malam ini ya. Mabuk aku. Apa sih ini minumannya? Tahap apa Ivan ini? Masa mama ini kasih minuman? Minuman apa ini, ah? We wish you Merry Christmas. Buka aja ini, ah. Ini alkohol semua. Hah? Mabuk aku. Aku mabuk. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Udah dibuka. Semalam kan anak-anak bunda datang gitu ke McDonald kan katanya. Aku gak bosan-bosan nengok labnya mama. Katanya kenapa? Oh dong aja pembahasan. Iya. Ini mana suara TV-nya? Ah. Kok hilang pula kau? Ah. Hilang pula suara TV ini. Kau entah apa-apa siaran kau. Gak jelas kau malam. Ini malam Natal loh. Ini malam Natal loh sebenarnya. Kau harus ngasih hidangan TV itu yang bagus-bagus kayak Indonesia gitu loh. Goyang-goyang, disco-disco, dangdut-dangdut, meriah-meriah. Ini kok sedih kali sekarang TV-nya. Suntuk orang nonton. Ini malam Natal, besok udah malam Natal. Kasihlah hiburan-hiburan yang bikin orang betah di rumah. Bodoh kau TV. Ah, muak pula aku. Dari kemarin-kemarin kau gak pernah acara enak. Gerem kali aku tengok. Yang kayak gini, ini malam Natal, besok udah nonton baru. Kasih hidangan-hidangan TV yang enak, entah apa-apa gitu. Yang rame-rame, meriah-meriah. Dari kemarin siaran TV gak hari Natal, gak hari biasa, sama aja siaran TV. Hantu semua isinya. Ah, muak pula aku. Yang enak-enak gitu loh. Entah apa-apa acara TV ini lah. Lama-lama ku demo siaran acara antena TV, ku demo stasiun TV-nya itu. Aku udah bayar ya. Per bulan aku bayar. Tolong siaran TV-nya yang bagus. Ya. Acara TV tak apa-apa. Muntah aku nengoknya dari kemarin. Gak pernah enak. Kalah kau sama Indonesia. Kalah kau. Kalah. Pergi ke Indonesia sana. Ya. Kau TV pergi naik pesawat. Tengok acara Indonesia sana. Meriah. Ya. Meriah. Orang betah ya. Iklan pula ternyata. Acara yang enak gitu loh. Untuk apalagi acara olahraga. Gak ada acara olahraga lagi sekarang. Udah gak ada, besok mau Merry Christmas ya. Ya. Aku mau berjoget di Bapak Natal. Aneh-aneh kau. Yang aneh-aneh TV ini acaranya bener. Apalagi kau. Ah, pergilah ke kuburan sono. Gak enak acaranya. Acaranya gak enak. Kalian gak percaya nih bunda tengokkan sama kalian tuh. Entah apa-apa acaranya. Membosankan. Membosankan, menjijikan acaranya ini. Kalian tengok ntar, tengok sama kalian. Tengok sama kalian tuh, ha. Ya, jangan tidur kalian. Tengok acara TV-nya itu. Entah apa-apa acara TV. Nih, tengok dari angka. Dari mulai satu ya. Kalian tengok acara TV itu. Lebih bagus nengok gue. Lebih gila gue. Tengok acara TV. Yang kayak gini, ha. Film apa ini? Film hantu. Ha? Gak suka aku. Muka bunda punya kayak gini nanti muka bunda ya. Nih. Kayak gini muka bunda nih ya. Kayak gini nih mau bunda naikkan hidung bunda kayak gitu tuh. Tuh, kayak gitu tuh muka bunda nanti ya. Ah, acara TV kayak gini acara TV. Ah, acara nomor 3. Udahlah, muak aku nengok acara TV-nya tak apa-apa.
ini kayak gini apa ditonton? Gak jelas. Acara TV kayak gini. Hah? Kayak gini acara TV. Apa yang aku tonton? Gak enak acara TV. Tonton amua aku ah, jijik aku. Pergilah kau ke laut sono, ya. Pergi kau ke lubang buaya sono. Gak enak acara kau. Ini juga kacamata kadang-kadang gede menggede kamu. Kayak gede aja kepalaku ah. Ini kacamata juga kadang-kadang gede sendiri dia. Bukannya gede kali kepalaku, ya? Emang kepalaku kayak kepala patung pancoran. Ya? Mana lebih gede kepalaku sama kepala pancoran? Gak ada acara enak. Ini dia lah minuman Ivan. Minum dong, makanya minum. Minum. Ini minuman Ivan ini, ha. Mama disuruh mabuk. Kurang ajar kan? Masa mama disuruh minum ini? Ini alkohol apa bukan sih? Enak. Ini langsung diminum gitu? Hah? Apa dicampur sama Coca-Cola gitu? Ntar malam besok aku minum. Tunggu kalian semua. Kayaknya enak ini, bok vanila ya. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan baju baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah kau, tak apa-apa lah acara TV. Memuntah pun yang kau, ah. Gak jelas kau. Kau gak jelas kau. Gak jelas kau, ah. Besok malam Natal, ngapain kau jual panci? Bodoh kau, ah. Besok malam Natal. Masa apa gitu? Entah masa apa pakai apa namanya tuh? Kayu manis. Masa apa dia pakai kayu manis? Masa kolak? Orang Jermannya aneh-aneh aja. Udah ya, udah lah bunda, udah dulu live-nya bunda, sekarang nyoba doang. Ternyata live bunda bisa live dari sini ya. Makasih buat semuanya satu dunia. Bunda aku mau tantang nih. Gak usah kau tantang gue ya. Tantangan anaknya gak berlaku ya. Jangan kau tantang aku. Kau suruh aku mau ngapain, mau telanjang. Iya. Mau makan besi. Iya. Mau menghantukkan ke kepalaku kereta api. Ayo. Ayo tantang bunda. Tantang gue. Ya. Tantang gue. Tantang gue. Ya. Lompat dari pesawat. Tantang gue. Ya. Bukan gue yang lompat, pesawat yang keluar dari jendela gue. Merry, Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. And Happy New Year. Yolah. Santai suara gue ya. We wish you Merry Christmas. Jangan ganggu bunda. Ini bunda lagi happy ini. Lagi bahagia aku, biarkan aku ngoceh. Ah, ngapain masak-masak kue? Jual-jual kue, udah besok udah mau Natal, kok jual kue sekarang sampai beli, bodoh. Besok udah malam Natal, kok mau jual kue di mana, depan rumahku? Hah? Sini ku jualin. Sini bunda jualin, Neng. Ya? Kok mau jual kue? Sini jual kue depan. Per rumahku. Kayaknya. Kayaknya kalau bunda lagi live dari HP yang kecil ini lebih cepat sinyal daripada HP yang besar. HP yang kecil ini kan HP yang gede yang dari Solena. Kayaknya ini produknya gua, bunda nggak tahu nih apa tak produk Amerika kayak, jadi agak ribet. Ini produknya nih yang Jerman punya. Jadi kayaknya sinyalnya lebih enak yang Jerman, lebih cepat nangkap karena kan sesama Jerman. Ini yang punya Solena ini dari Amerika kayak produknya ini. Agak-agak ribet dia memang. Agak-agak sombong ini modelnya ini. Makanya kalau yang dari Jerman ini agak-agak lancar dia.
lincah karena kan dia kecil. Jadi diambilnya notip-notip orang gitu, kayak ngutip-ngutip di jalanan gitu. Kayaknya yang punya Holland ini agak-agak sombong, nggak dikasihnya notip ke Len. Kalau yang kecil ini dikasih notip. Udahlah ngeliat dari yang ini aja, dari handphone kecil aja deh. Kalau enggak ya, enggak usah handphone gede deh. Nanti bunda pindahkan kartunya. Soalnya yang punya Solena ini kayak sombong-sombong gitu. Enggak dikasihnya orang notif. Kok yang kecil ini laris, ini enggak sombong. Nih dong, enggak sombong yang kecil ini. Solena bunda. Mm-mm. Oh gitu ya. Pakai HP kecil aja. Pakai HP kecil kayaknya lancar, lincah, cepet kali naiknya. Ini lama ini. Karena dia ini soalnya belinya di Amerika kali, jadi rada-rada sombong, rada-rada angkuh dia. Gak usah kasih notif, gak usah kasih milih-milih dia. Kok yang kecil ini enggak kayaknya, yang ini kecil ini lebih ramah. Iya, lebih ramah kau. Entah apa-apa acara TV ah, muak kali aku. Dari tadi nggak ada acara binatang, entah acara binatang, entah kucing makan anjing, anjing makan binatang gitu loh. Entah anjing gigit orang gitu kan.